Alhamdulillah sebelum Ramadan kita sudah melakukan kegiatan. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dari Fakultas Pemajaringan bisa silaturahmi dengan anak-anak yang ada di sini, tentunya generasi penerus bangsa ini ya. Kakak yakin bahwa kalian mempunyai impian, harapan, cita-cita. Impian, harapan, cita-cita itu insya Allah bakal tercapai kalau kita berusaha dan berdoa. Berusaha saja tanpa berdoa tidak akan tercapai, tapi perjuangan harus disertai dengan doa. Sebagaimana kita ketahui, kakak yakin anak-anak sudah mengerti bahwa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kita garis bawahi saja yang di sana, bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Tidak selamanya sedih terus, tidak selamanya bahagia terus. Pasti setelah sedih pasti bakalan ada kebahagiaan. Yakinlah itu. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, kakak di sini merasa sangat senang bisa silaturahmi dengan kalian pada malam hari ini. Tentunya dari kakak PGM Kabupaten Majalengka ingin rasanya berbagi sedikit dengan adik-adik yang ada di sini. Ini tidak dilihat dari besar kecilnya ya, tapi ini kakak, dari kakak ini pengen sedikit memberikan buat adik-adik, dan tentunya semangat dalam terus belajar gitu. Kakak yakin di sini kalian punya cita-cita yang sangat tinggi, punya mimpi dan punya harapan. Ya, punya cita-cita? Ya. Yakin itu, aku pun yakin kalian punya cita-cita, dan insya Allah cita-cita itu akan dicapai kalau kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian disertai dengan doa. Dan insya Allah dengan bimbingannya dari Pak Tony, insya Allah kalian di sini berkah dan bermanfaat. Amin. Ya. Itu hitung-hitung pengenalan dari kami, dari Waalaikumsalam. Untuk poin aja, alhamdulillah baru tadi disampaikan maksud dan tujuannya sangat luar biasa sekali. Berbagi dengan anak-anak kami, subhanallah. Ini manusia itu, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial, jadi membutuhkan bantuan dari orang lain lagi seperti itu. Seperti halnya kita, orang yang meninggal dunia. Jadi manusia itu tidak mengubur sendiri, pasti dikuburnya bantuan tetangga. Betul enggak? Betul. Seperti itu. Itu dalam hal kematian. Ini dalam kebaikan juga, subhanallah. Saya memotivasi sekali kegiatan Paguyuban Majalengka ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kalau orang menanam kebaikan, maka insyaallah kebaikan yang akan didapatkan. Jika orang yang berbuat keburukan, jelas keburukan juga yang akan didapatkan. Ini adalah kebaikan. Insyaallah tidak mungkin Allah mendukung, tidak mungkin Allah mengingkari kepada orang-orang yang baik. Yang jelas orang-orang yang baik pasti akan diberikan kebaikan ke Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin. Mungkin sambutan dari kami setelah suatu setiap dan menjalankan satu kisah itu orang-orang Majalengka ternyata sangat senang. Jadi Majalengka itu tidak dilihat tidak dikenal dengan hal-hal yang negatif aja gitu. Sebenarnya yang seperti itu, yang tadi misalnya kegiatan remaja-remaja itu perlu dipublikasikan gitu, bahwa remaja-remaja Majalengka juga sangat luar biasa gitu, punya kepedulian yang sangat tinggi gitu. Tapi yang seperti itu, seperti ini jarang diekspos sekali gitu. Ada yang hal negatif baru diekspos, kenal Majalengka dengan apanya gitu. Padahal kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang tadi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat ataupun yang kakak-kakak yang keluar tidak pernah kasih berikan buat adik-adik yang di sini ya. Penerimaan dari kami, kurang lebih mohon maaf bila tidak membuat kita ada sebuah mati. Yeah.
Siap, hari ini telah melaksanakan santunan di Yayasan Pendidikan Taman Anak di Kabupaten Majalengka. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat dari Kabupaten Majalengka. Dari kami juga hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya, yang diberikannya, Allah membalasnya dan melipat gandakannya dengan lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Majalengka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Paguyuban Majalengka.